Selamat datang lagi teman-teman. Kali ini tutorialnya adalah tentang bagaimana cara mereset password Yahoo. Cara mereset password Yahoo itu sebenarnya tidak susah. Yang kita perlukan adalah menyiapkan nomor HP yang kita pergunakan untuk mendaftar. Kita mau masuk, kemudian kita masukkan nama pengguna kita. Kata sandi di sini tentunya seolah-olah saya lupa, maka saya kirim lupa kata sandi. Di sini ada 4 digit terakhir nomor HP, tidak semuanya tapi yang 4 digit terakhir aja kita ketikkan. Kemudian saya tinggal menunggu SMS verifikasi. Kemudian saya ketikkan nomornya. Jika sudah yakin, maka saya tap verifikasi. Kemudian ada verifikasi bukan robot. Sekarang kita bisa bikin kata sandi yang baru. Dengan cara seperti ini, maka password kita sudah di-reset dan kita bisa masuk kembali ke akun kita di Yahoo. Di sini tentu saja Yahoo akan menawarkan untuk melakukan semacam nomor untuk verifikasi atau menggunakan email lain untuk verifikasi. Tetapi untuk saat ini demo saya saya cukupkan segini saja. Saya tap ingatkan saya nanti. Oke, sekarang saya sudah bisa masuk kembali ke Yahoo. Begitulah cara untuk reset password Yahoo. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat dan sukses luar biasa. Assalamualaikum.